Iya, Kak Denis pasti ngerasa kesepian gara-gara nggak ada gue. Astagfirullahaladzim, Namira. I love you, Kak Denis. Namira! Lagi. Ya udah kamu mau angkat aja. Assalamualaikum, Ra. Hai, Sakinah. Gimana? Lo udah liat baju pengantin gue belum? Cantik banget kan gue. Aduh, gue gak sabar banget deh nikah sama Kak Denis. Kamu mending kasih tahu aku sekarang deh. Kamu ada di mana? Nah, kan gue udah bilang sama lo ya. Lo tuh gak perlu tahu gue ada di mana. Tolong Lara, udah jangan kayak gini. Kenapa sih gak pulang aja terus kita obrolin semuanya baik-baik? Lo denger baik-baik? Gue gak bakal mau pulang sebelum gue jadi istri Kak Denis. Kamu kan tahu, Ra, kalau itu semua nggak akan terjadi. Nggak mungkin gimana? Sakinah, di dunia ini nggak ada yang nggak mungkin. Oh ya, gue juga udah beli baju pengantin tahu buat Kedinis. Mau lihat nggak? Bentar ya. Ini udah, kamu tenang, ya. Kita lewatin ini semua sama-sama. Ini semua pasti baik-baik aja. Dokter gini bener, Namira bakalan semakin bahaya kalau di luar. Sekarang kirim ke Sakinah deh. Bagus kan baju pengantinnya Kak Denis? Aduh, aku yakin banget ya dia pasti ganteng banget pakai baju ini. Sakinah, gue boleh nitip pesan gak sama lo? Nanti kalau misalnya tanggal 30 Agustus gue gak jadi nikah sama Kak Denis, gue minta tolong ya, tolong kuburin jasad gue sama Kak Denis. Halo, Assalamualaikum, Ra. Apa kabar, Sakinah? Gue kangen deh sama lu. Kamu di mana sih, Ra? Kenapa sih kamu pergi? Kasian Kak Andrew nyariin kamu. Gue juga kasian sih sama Andrew. Tapi gue lebih kasian sama Kak Denis. Kenapa Kak Denis? Iya, Kak Denis pasti ngerasa kesepian gara-gara gak ada gue. Astagfirullahaladzim, Namira. Kita ini semua sayang dan perhatian dan peduli sama kamu. Tapi kenapa sih kamu gak bisa stop kegilaan ini? Sakinah, dengar gue baik-baik ya. Semua ini akan berhenti sampai gue bisa dapetin Kak Denis. Kan lo tahu itu. Sadar, Ra. Aku sama Kak Denis itu udah menikah. Udahlah, cukup. Kalau kamu kayak gini terus, lama-lama kau bisa gila beneran, tau gak? Lo tuh gimana sih? Kan lo udah tahu kalau gue emang udah gila. Gue tuh terlalu gila sama Kak Denis. Gue terlalu gila untuk mencintai Kak Denis. Kasih
tahu kok sekarang kamu ada di mana. Lo nggak perlu tahu gue di mana. Ya yang penting sih poinnya, gue nelpon lo karena gue mau ngundang lo ke acara pernikahan gue sama Kak Denis tanggal 30 Agustus nanti. Datang ya. Astagfirullahaladzim. Kak, ingat, sadar. Status kamu itu masih istrinya Kak Andrew. Dan Kak Denis itu adalah suami aku, Ra. Iya, gue taruh tanggal 30. Karena kan gue punya waktu 3 bulan tuh. Lo bisa cerai sama Kak Denis. Dan kita semua hidup bahagia. Gimana? Setuju gak? Gila ya. Kamu udah benar-benar kelewatan, tau gak? Kok kelewatan sih? Sakinah, gue ngelakuin ini supaya kita semua bisa hidup bahagia. Gue bisa bahagia sama Denis. Angel bisa bahagia sama Andrew. Dan lo jadi punya banyak waktu kan? Buat nyari soal orang tua kandung lo. Ya kan? Gue kurang baik apa sih? Udah ya, gak usah mimpi ya. Itu semua gak akan terjadi. Kamu sama Kak Denis itu gak akan pernah bersatu, Ra. Kenapa enggak? Lo kan tahu sendiri kalau gue itu gak bakal menyerah sampai gue bisa dapetin apa yang gue mau. Pokoknya, tanggal 30 Agustus nanti gue akan nikah sama Kak Denis. Dan kalau misalnya gue gagal nikah sama Kak Denis, hari itu akan dikenal sebagai pecinta sejati sedunia. Pecinta sejati sedunia? Karena hari itu, tanggal 30 Agustus akan jadi hari kematian gue sama Kak Denis. Lu ngapain sih kayak gini? Aku lagi ngerekam video, Kak. Ini tuh momen paling aku tunggu-tunggu dalam hidup aku. Karena aku tahu Kak Denis pasti datang buat nyelamatin aku. Gua akuin kali ini lo cukup pintar. Lo sengaja nelfon Kak Andrew, biar Kak Andrew minta tolong sama gue untuk nyelamatin lo di sini. Karena lo tahu gue gak mungkin datang karena lo ke sini. Tapi akhirnya Kak Denis datang juga, kan? Gue datang ke sini bukan mau nyelamatin lo. Gue pengen lihat. Lo beneran berani lompat atau enggak? Gak apa-apa deh, Kak. Terserah Kak Denis mau ngomong apa. Yang penting aku senang karena Kak Denis sudah datang ke sini. Beres deh. Aku barusan ngerekam semua pembicaraan kita. Ya jadi misalnya kalau aku kenapa-napa, ya kan? Ada bukti. Jadi semua orang tahu kalau cowok yang aku obsesin itu Kak Denis. Alah, udah deh. Gak usah kebanyakan ngomong. Berani lo lompat demi gue. Hah? Buang-buang waktu gue lo. Ya, beranilah. Bakal buktiin cinta aku ke Kadir. Beneran gila lo ya? Iya, aku gila. Aku gila karena aku terobsesi sama Kak Denis. Ngapain sih harus kayak gini? Ah! Lu pegang tangan gue. Lu pegang. Ah!
dengan begini, saat Sakina nyalain gas, dah, langsung deh tumpah kena api. Sakina bakal jadi buruk rupa yang bikin Kak Denis berhenti cinta sama dia. Karena Kak Denis bakal ilfil ya pokoknya Sakina. Miss Google gitu loh. Kalau kayak gini, udah kecium deh bau gasnya. Gua break dulu ya. Kan aku pengen ngeliatin kamu, my prince. Cuman itu yang bisa bikin aku seneng di dunia ini. Astaga. Gila lu ya? Emang aku tergila-gila sama Kak Denis. Dan bahkan hari ini aku lebih tergila-gila karena aku tahu kalau Kak Denis juga suka kan sama aku. Suka gimana sih? Astaga. Gak usah halu deh kamera. Ya. Kalau gak mungkin aku halu. Kenapa coba? Kak Denis malah kembaliin kalungnya aku. Lu gak usah salah sangka, ya. Gini, pertama gue minta lu untuk nyimpen kalung itu di mama, supaya lu gak bisa balikin kalung itu ke Kak Sofia. Dan yang kedua, kalau gak karena Sakinah maksa gue gak bakal mau balikin kalung itu ke lu. Tapi sekarang gue ngeliat makin aneh kayak gini. Gak usah lah gue bantu lo ngurusin Kak Sofia. Lo dihabisin ya sekalian sama Kak Sofia. Males gue. Kalau gitu artinya, Kak Denis cinta banget dong sama aku. Cinta sama lo dari mana sih? Gini ya, Kak. Kalau Kak Denis ngebongkar semuanya ke Andrew, ya berarti Andrew tahu. Kalau cinta mati aku tuh Kak Denis. Dan Andrew bakal nyerahin aku. Dan setelah Andrew nyerahin aku akan bebas. Milih cara apapun, segala cara apapun supaya kita berdua bisa. Kak Denis emang mau kan sama aku, ya kan? Jujur aja, Kak. Angga lu tuh udah beneran gila, deh. Kak Denis pernah gak sih dengar istilah, gak ada yang gak mungkin di dunia? Demi Kak Denis, aku siap kehilangan apapun termasuk merelakan kehancuran rumah tangga aku. Kenapa lu jaga mulut lu ya? Enteng banget lu ngomong. Lu gak mikirin perasaan kayak Andrew kayak gimana? Hah? Lu tuh bisa ngancurin hidupnya Kak Andrew, ngerti gak lu? Kak Denis gak usah khawatir. Sekarang kan Andrew ada Angel di sisi. Ya jadi Andrew gak bakal ngerasa hancur kalau aku pergi dari hidupnya. Gak bakal. Dan sekarang cuma ada satu solusi. Aku sama Kak Denis, kita berdua kabur ke tempat paling jauh. Kalau bisa di ujung ini. Kita akan hidup di sana, kita akan lebih bahagia dan gak ada yang gangguin kita. Kalau mau gue ninggalin Sakina dan keluarga gue, terus gue pergi kabur sama lo, gitu? Iya. Aku janji ke Kak Denis. Aku akan bikin hidup Kak Denis lebih bahagia. Karena aku bisa jadi istri yang lebih baik dari Sakina. Dan aku bakal bikin rumah kita terasa seperti surga. Aku jamin, Kak. Kak Denis nggak akan nyesel kabur sama aku.
Lo emang udah stres deh, Amira. Udah gila lo. Itu semua gak akan pernah terjadi, ya.